Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel Agung Bobok. Oke teman-teman, di video kali ini saya memenuhi request yang ada di kolom komentar, yang mana requestnya itu, "Bang, bikinkan konten layangan queer." Nah, ini sudah saya siapkan bahannya. Kita nanti akan bikin tutorial atau sharing bagaimana cara membuat layangan queer ya. Dan sekalian teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe, karena layangan queer ini nanti akan saya pakai buat giveaway dalam rangka 1000 subscriber. Oke, kita pancal saja. Oke teman-teman, di sini saya bahan sudah saya siapkan ya. Jadi beda dengan layangan-layangan yang terutama layang tradisional yang ada di Jawa. Untuk layangan queer sendiri mirip-mirip seperti layangan jangkan, hampir sama untuk bagian sayapnya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Bagian tengah sekitar kanan kiri 20 cm. Itu dibikin kaku ya teman-teman. Makanya ini saya rangkap biar kaku. Dan untuk bagian keluarnya sini, ini bikin lemes banget. Nah, ini lemes banget dan tengahnya ini kaku banget. Nah, bedanya di situ, layangan tradisional Bali queer dengan layangan yang ada di Jawa. Kemudian kita langsung pasang aja ya sayapnya di bagian tengahan ini. Oke teman-teman, di sini rangka sayapnya seperti ini dulu, stepnya seperti ini. Sebelum kita tekuk, ini kita kasih tali seperti ini ya. Memang rangkanya untuk queer layangannya seperti ini, kayak janggan. Jadi di sini semuanya lurus, agak lurus. Nah, tekuannya di sini, tekuannya di sini. Tidak ngelangsam seperti layangan tradisional yang ada di Jawa ya, ngelangsam gini. Tapi enggak, tekuknya di sini aja. Nah, masalah ini nanti pentangan sayapnya nanti belakangan aja ya. Kita berikutnya adalah memasang dudukan sendaren, bentuknya seperti ini ya. Oke, kita pasang. Oke teman-teman, di sini untuk dudukan sendaren atau guangannya udah saya pasang. Ini bagian atasnya ya. Lah ini nggak sengaja nggak saya potong, nanti saya buat ngikat kondo ya atau leher. Nah, jadi yang bagian atas ini dudukan guangannya di atas sayap, di belakang sayap. Nah, untuk yang bagian sini ini lurus aja sama cagaan. Jadi di bawahnya sayap. Nah, seperti itu dulu ya. Kemudian kita akan pasang bagian endolan atau kibul kalau corong baline. Oke, kita pasang kibul dulu. Oke, teman-teman. Di sini kita di bagian kibul, kita akan pasang bagian tengah dulu ya. Dan jangan lupa di bagian sininya kita ganjel seperti ini. Fungsinya untuk apa? Biar nanti ini kesananya itu tetap datar ya teman-teman. Makanya kita ganjel. Oke, kita pertama kita pasang tengah dulu lah ya. Thank you.
teman-teman, setelah ini di bagian tengah sudah terpasang ya. Pasangnya saya ikat di sini sama di sini. Nah, ini ada dudukannya. Kemudian kita pasang kabel bagian paling pinggir dulu ya, teman-teman. Jadi seperti ini, paling pinggir dulu baru nanti nomor 2-nya. Kalau teman-teman kesusahan, ini dikasih lem dulu ya. Kasih lem dulu sedikit. Kena tangan. Oke. Setelah agak kering baru kita ikat ya. Oke teman-teman, setelah kabel bagian tengah dan paling pinggir sudah terpasang ya. Kalau sudah, kemudian yang ini, dua ini antara keduanya itu sudah enak. Seperti tadi kita lem dulu di sini. Setelah kering baru kita ikat. Kemudian nanti menginjak ke sini ya. Oke teman-teman, jadi untuk membuat kita ini kan tadi masih utuhan ya, belum saya potong. Kemudian kita seolah-olah sudah dipasang ini ya, lah bentuknya seperti ini. Kemudian kita ukur aja, kita ukur sesuai bentuk lengkungan ini. Kemudian triknya layangan kuir ya di sini ya teman-teman. Jadi separuh, kita ambil separuhnya ini sampai sini, tengahnya sini ya. Lah untuk separuh ke belakang atau ke ujung itu kita bikin tipis ya, kita bikin selentur mungkin nggak masalah. Soalnya kalau pembedanya layangan janggan sama kuir ya di situ. Kalau kuir, indolannya atau kibulnya lentur. Kalau janggan kaku. Nah, ini kita separuh ke ujung, 5-5-nya kita sisi tipis ya, lentur. Oke, teman-teman. Ini sudah saya bikin separuh ke belakang, sudah saya bikin lentur. Nah, ini lentur banget ya. Teman-teman bisa lihat selentur ini dan bagian sini agak kaku, nggak masalah. Yang menurut saya orang bisa bikin kuir pasti bisa bikin janggan, dan orang bisa bikin janggan belum tentu bisa bikin kuir ya teman-teman. Ini termasuk layangan yang sulit menurut saya. Oke teman-teman, setelah bagian kibul yang paling bawah sudah terpasang ya ini. Kemudian kita bikin palangan untuk kibul, untuk penyangga nanti ini anu ya namanya apa nggak tahu, sayaan atau apa. Jadi kita pasang di sini, fungsinya juga untuk memperkuat kibul biar 5-5-nya terhubung ya. Kita pasang tengah dulu.
teman-teman, berikutnya kita akan pasang les bagian kibul ya. Les kibul itu seperti ini bentuknya. Jadi untuk les kibul bentuknya seperti ini ya teman-teman. Di bagian kesininya, lengkungannya sini. Ini lentur banget. Lentur, dan untuk bagian sini agak kaku, nggak salah. Ini nanti masangnya seperti ini. Kita langsung kita pasang aja ya. Teman-teman, untuk rangka kibulnya sudah jadi ya. Jadi kalau memasang bagian apa namanya les kibul samping, usahakan jangan terlalu kaku ya di sini, nanti mengganggu pergerakan kibulnya itu sendiri. Kemudian untuk tahap terakhir rangka ini di luar kondo ya, nanti kondo sendiri, maksudnya yang layangannya, kita terakhir pentangan ya teman-teman. Pentangan sayap kita kasih seperti ini, palangan di sini kecil ya, fungsinya untuk menyantolkan. Belum kita cantolkan seperti ini, kita bikin kolongan dulu ya. Nah, kolongan seperti ini jumlahnya ada dua, jadi nanti buat narik kanan sama kiri. Oke, kita bikin kolongan ya teman-teman. Kemudian kita masukkan dua-duanya, ini buat nyamain aja. Kita masukkan begini, kemudian kita tarik ke samping ya. Nah, kira-kira kita mau tarik seberapa? Kalau saya biasanya layang segini 5 cm dari luar ya, 5 cm dari luar. Kemudian kita bendolkan, kita tali mati seperti ini ya. Nah, ini kan ada bendolan, nanti buat tanda biar sama tariannya. Kemudian ini juga kita bikin bendolan. Teman-teman bisa juga memakai spedol untuk menandai. Ini penting, sepele tapi penting ya teman-teman. Oke, kemudian kita ambil satu dan kita tarik. Kita tarik satu dulu. Teman, ini satu sisinya sudah saya pasang untuk pentangan. Jadi jarak bendolannya segini ya teman-teman. Tadi kan saya bikin bendolan ini, jaraknya seperti ini. Untuk menyamakan ya sama, berarti di sini juga jaraknya gini juga. Dan nanti pertama kita pasang di sini ya, pengait dulu, cantolkan palangan bambu kecil tadi. Kemudian kita tarik bendolannya tadi, letaknya di sini ya. Oke, kita samakan. Baik teman-teman, ini layangan kita udah jadi ya, rangka layangan kuwir atau biasanya disebut dengan layangan janggan buntut. Ini sudah jadi bentuknya seperti ini. Bagian kibulnya lemes ya teman-teman. Nah, ini lemes kayak kipas. Bedanya kuwir sama janggan ya di sini ya teman-teman. Kemudian untuk step berikutnya kita akan memasang kondo ya. Nah, ini sudah saya siapkan, nanti kita bikin video cara bagaimana membuat kondo layangan janggan atau kuwir. Simak terus videonya di next video.